Orang yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib, maksudnya ketika dia bersendirian dia takut, meskipun enggak dia takut bermaksiat. Dia takut bermaksiat. Dia melihat, mau lihat gampang, tinggal buka internet, tinggal tulis apa, browsing, dia akan lihat apa yang mau dilihat. Sekarang zaman apa yang mau lihat? Kalau ada tertutup dia buka dengan buka VPN, dia bisa buka apa saja. Ya. Sekarang mudah, kalau orang bermaksiat sangat mudah, terutama kita sendirian. Tapi dia takut. Meskipun enggak ada yang lihat, meskipun istrinya enggak ada, suaminya enggak ada, anaknya enggak ada. Tapi dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan ada seorang lelaki, dia bawa seorang wanita di tengah padang pasir mau dia zinai. Kata dia, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. La yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kecuali bintang-bintang. Sudah, kita berzina aja. Apa kata sang wanita? Fa aina mukawkibuha. Mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Lihat kita atau tidak? Kita hidup di zaman anak muda sekarang ya. Mudah bermaksiat ketika tidak ada orang yang melihat. Kalau Anda tidak bermaksiat ketika tidak ada yang melihat, apa ganjarannya? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Bagi mereka ampunan. Wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Setiap Anda takwa kepada Allah, ingin lihat Anda berhentikan, Anda dapat ampunan. Dosa-dosa Anda yang lalu diampuni. Anda dapat ganjaran yang besar. Anda termasuk dalam ayat ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan beri mereka ganjaran yang besar. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.